政宗様に歯向かうなら容赦しない。Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya, Ridwan Gamers. So guys, di video kali ini guys, saya akan kembali memainkan game PPSSPP alias game PSP di Android. Dan game yang akan saya mainkan kali ini adalah game Sengoku Basara Battle Heroes. Dan seperti biasa guys, jika kalian ingin mendownload game ini, link downloadnya sudah seperti biasa saya sediain di deskripsi video ini ya guys. Jadinya kalau kalian ingin download, link downloadnya udah ada di deskripsi video guys. Selain itu di deskripsi video saya juga udah letakkan link download untuk save datanya. Jadi bagi kalian yang gak ingin capek-capek main dan ingin langsung dapat save datanya, kalian bisa download save datanya, linknya juga ada di deskripsi video ini ya guys. So langsung aja guys, gak usah lama-lama, langsung aja kita play ya guys. By the way guys, sorry guys, saya nggak bisa terlalu banyak ngomong kali ini guys, soalnya saya lagi nggak enak bang, dan ini saya lagi sakit ini ya guys, jadinya harap dimaklumin lah. Oke, ini saya juga rada lupa ini yang mana ini ya. Tengok ya jalan satu-satu. Oke, yang ini kayaknya. Sorry ya guys, nggak bisa terlalu banyak ngomong, lagi nggak enak badan banget saya ini, lagi sakit kali ini. Saya ini buat video ya sebisa saya aja ya guys. By the way, kalau kalian bertanya-tanya bagaimana cara menggunakan skill ya, cara menggunakan skillnya itu tekan R, ditahan R-nya, lalu kalian klik antara segitiga atau petak ya guys. And yap, berhasil. We'll be right back.
Aduh, sorry ya guys, lagi gak enak badan banget saya ini. Oke, ini gimana ya? Gua lupa. Seriusan. Gua lupa ini gimana. Lagi mana kata lupa gua, lupa. Masih ke atas, lupa gua, sumpah guys. Oh lumayan, itu kawan yang bunuh. Sumpah gua lupa kayak mana cara naik kan, loncek atau apa kan, lupa gua. Oke, nice, menang lagi. Oke guys, sekarang saya bakalan nunjukkan settingannya kepada kalian ya guys. Jadi settingan gamenya itu seperti ini guys, di HP saya. Oke guys, seperti inilah settingan di HP saya guys. Seperti kalian lihat, kalian tinggal screenshot aja, abis itu kalian bisa copy sendiri, kalian lihat-lihat sendiri.
Dan kalau misalnya nge-lag, kalian bisa naikkan frame skippingnya. Kalian bisa naikkan frame skippingnya yang ini. Kalian bisa naikkan, tapi jangan terlalu tinggi, nanti malah jadi terlalu cepat gerakan karakternya. Intinya kalau misalnya kurang cepat, naikin aja frame skippingnya ya guys. Oke guys, jadinya gitu aja guys untuk settingannya, nggak terlalu susah kok guys. And guys, kayaknya sampai sini aja video saya kali ini guys. Saya nggak bisa main lagi terlalu lama, soalnya saya lagi benar-benar nggak enak badan banget ini, lagi sakit. Dan karena abis ini saya juga harus ngedit videonya lagi guys. So, kayaknya sekian saja untuk video saya kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. So, thank you for watching and see you in next video. Bye-bye guys.